Kayaknya di sekitaran sini tempat yang bagus ya buat pelepasan si manis. Soalnya di sini udah apa? Hutan. Udah kayaknya tempatnya itu juga aman. Di sini jarang orang pemburu atau penebang itu jarang masuk ke sini. Soalnya ini tempat dilindungi, teman-teman. Hutan ini dilindungi. Maka dari itu kita lepasin di sini aja. Oke, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menepati janji saya, akan melepaskan si manis saya. Ini waktu dulu saya dapat di kuburan. Waktu saya hunting yang dulu sekitar hampir 4 bulanan kalau enggak 5 bulanan ya teman-teman. Oke, ini udah dewasa. Yang dulu tuh masih kecil, sekitar umur 1 mingguan, masih nyusu itu ya. Sekarang udah dewasa. Dan janji saya yang dulu kan saya ntar kalau udah dewasa langsung saya lepas ke habitatnya. Oke, kali ini saya akan melepaskan si manis saya ini dengan berat hati ya teman-teman. Akan melepaskan. Sebelumnya saya kasih makan dulu untuk pertama kali perpisahan teman-teman. Ini saya sering beri makan tuh daging mentah kayak gini. Ini daging mentah kayak gini ya teman-teman. Saya pakai daging mentah kenapa? Ini si manis ini nggak jinak juga nggak galak. Biar misalnya ntar saya lepas ke habitatnya itu biar bisa berburu teman-teman, biar mencari makan sendiri. Kalau misalnya kita buat jinak, ntar beradaptasi sama lingkungan itu susah dan cari makannya susah. Oke, maka dari itu saya beri makanan daging kayak gini. Oke, kita kasih makan dulu ya teman-teman ya. Tuh, ini kita potong kecil-kecil teman-teman kayak gini. Ini daging ayam yang masih segar ini. Oke, kita kasih makan dulu teman-teman. Tuh, ini perpisahan saya yang terakhir buat si manis. Oh, dia makannya enak teman-teman. Lihat, makannya sangat terhap, dia sehat. Karena setiap hari itu saya beri makan daging. Lihat makanya. Ini paling kurang lebih umurnya sekitar 4 bulanan. Waktu saya temuin waktu masih kecil itu berumur 1 minggu. Masih nyusu ya teman-teman, masih ngepet itu. Sekarang udah dewasa, lihat. Badannya udah gemuk. Udah dewasa, ini siap kita lepaskan ke habitatnya buat berburu sendiri. Kita menjaga kelestarian alam teman-teman, biar nggak punah.
Oh, udah habis teman-teman, kita kasih lagi ya. Kita kasih satu lagi. Tuh. Nah. Oke, udah habis. Oke, buat teman-teman yang hobi berburu atau berdealer atau sniper semuanya lah, atau subscriberku, fan-fanku, saya ingatkan kalau misalnya ketemu hewan yang kayak seperti ini, hewan belacan atau yang dinamakan di tempat saya ini macan rembah, macan lembak namanya kalau di tempat saya. Ini hewan yang dilindungi, nggak boleh kita pelihara atau kita bunuh ya teman-teman. Kita harus menjaga kelestarian alam biar nggak punah teman-teman ini. Soalnya ini sangat cantik ya, juga sangat langka banget ditemukan. Lihat, bulunya cantik banget, warnanya itu cantik banget, maka kita harus menjaga kelestariannya. Oke, waktunya kita lepas ya teman-teman. Ini ya, kita lepasin. Lihat, ini enggak seberapa galak teman-teman. Ini masih agak jinak ya, tapi enggak jinak-jinak, tapi ini masih gigit. Oke, kita lepasin ya. Oke, kita buka. Ya, manis, keluar manis. Lihat. Oke, dia masih bingung teman-teman, masih beradaptasi sama lingkungan. Lihat. Oke, kamu bebas sekarang, cari makan sendiri. Tuh, lihat. Oke, salam tari. Dia mencari makan sendiri. Oke, teman-teman, saya lepas di sini kenapa ya? Karena di sini tuh jarang orang berburu di sini, jarang apa? Mencari burung di sini, makanya si manis tuh aman di sini ya. Ini enggak terlalu enggak terlalu jauh sama tempat saya. Terus di sini juga apa? Udah hutan ya teman-teman ya. Maka dari itu kita lepas aja. Oke, buat teman-teman, saya ingatin lagi ya, kalau misalnya ketemu hewan kayak itu, saya mohon dilindungi dan dijaga kelestariannya. Oke, cablu, mantap. Teman-teman, kita udah selesai perjuangannya melepas si manis ke habitatnya ya. Oke, semoga ini apa, hewan itu menjadi lestari, menjadi berkembang biak, menjadi banyak. Oke, langsung kita pulang. Salam lestari.